Pemimpin Syariah. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi tariqal falah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqomati ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, sampailah kita pada episode terakhir program Kolak edisi Ramadan 1443 Hijriah. Tanpa terasa saya menemani pemirsa dimanapun berada dengan ceramah-ceramah agama yang sederhana, yang tentu saya lakukan dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu disempurnakan, tetapi semangat kita adalah bagaimana senantiasa memberi nasihat yang baik dan memberi nasihat untuk kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pada episode kali ini seperti biasa saya tetap membuka dengan pantun penanda mulainya acara. Bunga melati, wangi semerbak, Mekah merekah, Mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pada episode terakhir ini saya ingin mengangkat tema tentang menjadikan bulan pasca Ramadan seperti Ramadan, atau mungkin dalam tema lain kita sebut dengan Ramadan sepanjang tahun. Saya sengaja membahas ini karena banyak di antara kita yang merasa bahwa begitu selesai puasa Ramadan, begitu kita merayakan Idul Fitri, kita kembali kepada kebiasaan semula. Bukan kembali kepada fitrah, tapi kembali kepada kebiasaan semula, atau sering disebut dengan kembali ke selera asal. Ini istilah yang sering kali kita dengar di masyarakat. Karena itu maka kita perlu untuk memaknai bulan-bulan pasca Ramadan itu dengan semangat ibadah, dengan intensitas ibadah dan amal-amal soleh seperti pada bulan-bulan Ramadan. Ada saat di mana memang kalau menurut hadis Nabi, banyak orang yang merasa sedih ketika dia berpisah dengan Ramadan. Karena segala rahmat Allah, segala fadilah, keutamaan bulan Ramadan itu memang akan berakhir pada saat kita mengakhiri puasa di bulan Ramadan. Tetapi tidak berarti rahmat dan kasih sayang Allah itu berakhir. Ampunan Allah itu terbuka, dan ampunan Allah itu diberikan kepada siapa saja yang meminta ampun kepadanya, kepada siapa saja yang memanjatkan doa bermohon kepadanya. Di dalam Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, hendaknya kamu berdoa memohon kepadaku dan aku akan mengabulkan doamu itu. Di tengah-tengah ayat tentang puasa juga disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya Allah itu sungguh dekat. Allah itu mengabulkan doa orang yang memohon kepadanya, dan itulah rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Karena itu maka yang penting kita lakukan setelah kita berpuasa adalah bagaimana kita menjaga stamina spiritual, stamina ibadah dengan suasana-suasana seperti ketika kita
melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena itu maka bulan setelah bulan Ramadan itu dalam kalender Islam, kalender Hijriah adalah bulan Syawal. Yang Syawal itu artinya adalah peningkatan. Sehingga karena merupakan peningkatan, seharusnya memang ibadah kita itu meningkat. Dan oleh karena itu maka ibadah selama Ramadan itu sebenarnya merupakan training. Sudah kita bahas pada kajian kolak selama Ramadan, di awal-awal kita bahas bahwa puasa itu adalah ibadatu tarbiyah, ibadah pendidikan. Sehingga sekarang setelah selesai berpuasa, kita sampai pada moment of graduation atau momen kelulusan. Dan seperti halnya orang yang belajar, ada yang lulus dengan kualifikasi mumtaz, ya, kualifikasi high distinction atau cum laude gitu. Ada yang lulus dengan kualitas yang baik sekali, tapi juga ada yang lulus dengan kualitas yang pas-pasan. Kalau sahabat saya ada yang berpendapat lulus dengan syafaat, aslinya tidak lulus, cuma karena dia tekun dan selesai, ya udahlah diluluskan saja gitu, karena kemurahan hati dari sang dosen itu. Kita juga lulus karena kemurahan hati Allah, karena rahmat Allah, karena rahmat Allah itu begitu luasnya terbentang dan diberikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu maka setelah kita selesai moment of graduation itu, maka kemudian bagaimana kita menggunakan dan bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah kita capai dengan amalan-amalan setelah bulan Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan itu nanti akan kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya sudah menikmati kolak ya. Sahur dengan kolak atau buka dengan kolak. Nah, nanti setelah kita selesai puasa Ramadan juga bisa menikmati kolak kapan saja gitu. Itu menu khas Indonesia. Nah, seperti biasa di segmen kedua saya akan bacakan pantun. Bunga flamboyan berwarna merah jauh di rumput tanah basah. Walau Ramadan paripurna sudah, janganlah surut amal ibadah. Karena itulah maka seperti tadi sudah saya singgung sekilas di segmen pertama, bahwa setelah kita ini berpuasa, setelah bulan Ramadan, bulan berikutnya adalah bulan Syawal yang berarti peningkatan. Sehingga ibarat orang menempuh jenjang pendidikan, maka begitu wisuda, begitu ada graduation, sesungguhnya kita itu dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita pada periode setelah kita lulus dari suatu jenjang pendidikan. Demikian saja dengan puasa. Karena itu maka pada bulan Syawal itu kita disunahkan oleh Nabi untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Satu Syawal memang kita dilarang berpuasa, haram hukumnya. Ada beberapa hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah satu Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ada 4 hari dalam satu tahun, ya 5 hari dalam satu tahun ya. Atau satu Syawal, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari dalam satu tahun kita itu diharamkan berpuasa. Sehingga pada tanggal 2 Syawal itu kita sudah boleh lagi melaksanakan puasa sunnah Syawal yang oleh para ulama memang dimaknai berbeda-beda. Puasa 6 hari bulan Syawal itu ada yang memaknai yang penting 6 hari selama bulan Syawal itu. Tidak harus berurutan, tetapi boleh selang-seling. Kumulatifnya selama sebulan itu 6 hari. Tapi ada yang berpendapat bahwa 6 hari itu berturut-turut. Karena itu di beberapa daerah, termasuk di kampung halaman saya di Kudus itu, setelah mereka, masyarakat itu berhari raya, pada hari raya Idul Fitri, mereka menyebutnya dengan
Bodo Riyoyo begitu, atau Riyoyo Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri itu. Kemudian mereka berpuasa. Sehingga puasa mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7 Syawal. Nah, 2 sampai 7 Syawal ini mereka puasa. Dan kemudian seminggu kemudian, tanggal 8 Syawal itu mereka ada hari raya lagi. Di daerah Pantura, termasuk di kampung saya itu disebut dengan Bodo Kupat atau Hari Raya Kupatan. Kalau di Jakarta dan sekitarnya kan sudah membuat ketupat ketika Idul Fitri itu. Tentu menunya juga masing-masing berbeda-beda. Kalau di sini mungkin menunya itu lontong opor ayam, kira-kira begitu kan. Itu tradisi yang semuanya ada filosofinya. Nah, kalau di kampung saya, di Kudus dan beberapa daerah di pantai utara Jawa itu, seminggu setelah Idul Fitri itu ada namanya Kupatan, atau juga sering disebut dengan Syawalan. Di mana pada saat itu masyarakat membuat ketupat dan membuat lepet. Nah, ketupat itu dalam bahasa Jawa namanya kupat. Kupat itu sering diartikan dengan ngaku lepat. Maksudnya dia mengaku sudah banyak berbuat salah sehingga dia meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama umat manusia. Atau lepet. Nah, lepet itu kan juga semua itu terbuat dari ketan ya, tekan. Ketan yang itu sticky kan, itu lekat itu, yang itu menggambarkan betapa kedekatan hubungan kita itu harus rapat seperti ketan itu. Tapi itu disimbolkan dengan diikat gitu. Jadi itu dibuat dari daun kelapa gitu, yang orang menyebutnya dengan janur itu. Kemudian nanti diikat, yang itu sebenarnya menggambarkan bagaimana manusia itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah dan kemudian akan diikat. Kain kafannya itu kan diikat, sehingga itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita ini harus senantiasa ingat Allah dalam situasi dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Karena itu maka setelah Idul Fitri itu, sekali lagi jangan kita euforia, malah kemudian kembali melakukan perbuatan maksiat yang sudah kita tinggalkan selama kita berpuasa. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, tapi itulah yang dianjurkan oleh Islam. Sehingga rangkaian bulan-bulan setelah Ramadan itu, setelah Syawal itu Dzulqa'dah. Nah, kemudian Dzulhijjah, ya bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Kemudian ada Muharram, bulan yang suci dan seterusnya, yang itu menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Memang kadang-kadang situasinya tidak seperti yang seharusnya. Seharusnya memang kita lebih meningkat, tapi kenyataannya sebagian besarnya itu menurun. Kalau Ramadan, panitia Ramadan itu banyak sekali mendapatkan kiriman sedekah, baik berupa makanan maupun yang berupa uang dan sedekah yang lainnya. Setelah Ramadan mungkin akan tidak lagi sebanyak sebelum Ramadan. Selama Ramadan mungkin banyak juga yang senantiasa berusaha untuk bagaimana qiyamul lail, melaksanakan ibadah-ibadah sholat pada separuh malam atau sepertiga malam, dan juga ibadah seperti tadarus. Mungkin banyak yang telah setelah Ramadan ini berhenti. Karena itu maka dengan menjaga stamina spiritual kita, kita upayakan agar setelah Ramadan ini tadarus kita masih tetap berjalan. Tadarus kita laksanakan, kalau tidak bisa satu hari satu juz, yang penting adalah frekuensinya atau intensitasnya, bukan kuantitasnya. Rutinitas itu penting, dan rutinitas itu punya manfaat yang sangat besar. Sebagaimana hadis yang juga populer, saya kira sebagian besar kita hafal itu, beragama yang baik adalah adwamuha wa ingkolla, rutin walaupun sedikit. Nah, inilah yang kemudian memang perlu kita pertahankan, ritme itu.
Kalau kita biasa bangun di waktu fajar, seperti kalau kita sahur di bulan Ramadan, kita usahakan juga untuk sahur kalau mau puasa sunnah. Tapi juga walaupun tidak puasa sunnah, diusahakan bisa bangun di waktu fajar, kita laksanakan sholat tahajud, sholat witir, dan kemudian sholat sunnah fajar, dan berbagai ibadah yang lainnya. Tentu ini ritual-ritual yang merupakan bagian dari hablu minallah, ibadah kita kepada Allah. Tapi ibadah kita kepada manusia, hablu minannas, ini juga tidak boleh kita abaikan, apalagi sampai kemudian kita tinggalkan. Kalau kita sudah saling mengikhlaskan, saling memaafkan, maka kita membuka lembaran baru, memulai hari-hari yang baru dengan semangat persaudaraan, dengan semangat kerukunan yang lebih baik lagi, yang lebih meningkat lagi. Yang sudah berlalu di masa lalu, biarlah berlalu, kita lihat masa depan yang lebih baik dan masa depan yang cemerlang. Karena itu maka setelah Ramadan ini, setelah kita melakukan rekonsiliasi, kita melakukan islah, maka marilah kita kemudian senantiasa melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Ciri orang bertakwa seperti yang sudah kita bahas pada episode-episode kola adalah mereka yang apabila berbuat sesuatu yang keji, berbuat dosa, berbuat dolim, mereka segera ingat Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kemudian melanjutkannya dengan perbuatan baik dan tidak mengulangi perbuatan lama yang sudah dia bertobat, yang sudah dia berjanji untuk meninggalkan. Setelah taubatan nasuha, kemudian kita ikuti dengan amal-amal yang soleh. Bagaimana kemudian kita memaknai ibadah pasca Ramadan, terutama dalam konteks kehidupan bangsa dan negara kita, akan kita bahas pada segmen yang ketiga, segmen terakhir dalam acara Kolak 1443 Hijriah. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, tahun 2022 memang menjadi tahun yang secara politik nasional mungkin diwarnai dengan berbagai hiruk pikuk. Polarisasi politik masih belum sepenuhnya hilang, padahal pemilu khususnya pilpres sudah selesai beberapa tahun. Kemudian tahun-tahun yang akan datang kita akan memasuki tahun politik. Jika tidak terjadi perubahan, 2024 itu sudah akan ada pemilu. Dan tahun 2023 itu sudah akan ada lagi berbagai perhelatan politik karena masa kampanye yang sangat panjang itu. Ramadan tahun depan itu akan menjadi Ramadan politik. Karena suasana kehidupan dan politik kebangsaan itu memang eskalasinya meningkat. Alhamdulillah selama Ramadan suasananya kondusif. Kita semuanya cooling down dan semuanya fokus untuk melaksanakan ibadah. Ya, ada 1-2 gelombang dan riak-riak politik itu hal yang biasa, tetapi secara keseluruhan alhamdulillah kita bisa berpuasa dengan khidmat, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka suasana yang kondusif yang kita capai selama Ramadan ini, marilah kita pertahankan bersama-sama dengan sikap dewasa, dengan sikap yang arif, mengutamakan kebersamaan di atas upaya-upaya dan kepentingan yang bersifat pribadi dan golongan. Kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan juga kepentingan umat ini memang menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dengan spirit Ramadan, dengan spirit Idul Fitri, kita berusaha untuk membangun kehidupan yang akan datang itu dengan suasana kemanusiaan yang lebih baik. Menghormati sesama umat manusia itu pada hakikatnya adalah menghormati diri kita sendiri. Menyayangi sesama manusia itu pada dasarnya adalah menyayangi diri kita sendiri. Karena di dalam hadis disebutkan, Allah tidak menyayangi orang ketika mereka tidak menyayangi saudaranya. Ini adalah sebuah tuntunan agar kita di masa-masa yang akan datang ini menjadi individu yang lebih penyayang, individu yang lebih ramah, yang menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tantangan dan goncangan itu tidak ringan,
karena masalah ekonomi belum sepenuhnya selesai, pandemi juga masih belum selesai, walaupun sekarang sudah membaik, tetapi tanda-tanda bahwa pemerintah atau WHO menetapkan status COVID-19 itu berubah dari pandemi kepada endemi juga sepertinya belum bisa kita nikmati bersama-sama. Bagi kita warga Perserikatan Muhammadiyah, 2022 adalah momen penting di mana kita akan menyelenggarakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Dalam situasi yang sudah semakin membaik ini, tentu kita bersama-sama berusaha untuk bagaimana menyukseskan acara muktamar itu sebagai bagian dari upaya kita untuk memajukan Muhammadiyah. Dengan tema memajukan Indonesia mencerahkan semesta, kita berusaha untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk negeri dan kemudian berupaya untuk memperluas dakwah kita ke mancanegara. Saya tentu menyampaikan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengikuti acara Kolak selama 1 bulan, mengikuti acara ini sambil makan sahur atau sambil berbuka puasa. Mudah-mudahan kebersamaan kita adalah kebersamaan yang dirahmati oleh Allah. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada kru TVMU yang sudah mendampingi saya syuting dalam suasana suka dan duka, syuting dalam suasana berpuasa. Saya kira itu juga tidak kalah nilainya dengan kita ini beribadah. Karena yang kita tayangkan ini adalah sebuah sajian yang insya Allah bermanfaat dan mencerahkan kita semuanya. Nah, tentu ada kurang-kurang, itu biasa, itu manusiawi. Dan oleh karena itu, maka dengan segala kekurangan yang ada, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Saya tentu manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Dalam ungkapan bahasa ada pepatah, tiada gading yang tak retak. Maknanya apa? Ya tentu saja saya ada salah dan khilaf. Saya memohon ampun kepada Allah kalau salah membaca ayat, atau mungkin ada salah membaca hadis, atau mungkin salah memberikan data dan informasi. Tentu itu semuanya karena kealpaan saya sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, maka saran-saran, masukan, dan kritik dari pemirsa untuk acara Kolak ini tentu sangat bermakna untuk penyempurnaan acara ini pada pekan-pekan setelah Ramadan. Dan juga kalau kita diberikan umur panjang, kita akan juga ada edisi khusus Kolak pada Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita usia yang panjang, usia yang diberkahi oleh Allah, dan tentu hidup kita ini dari waktu ke waktu, setiap saat, senantiasa terus meningkat. Saya tentu merasa bahwa forum ini menjadi forum di mana kita bisa bersilaturahim. Dan oleh karena itu, maka izinkan saya di episode yang terakhir ini, secara pribadi, mungkin mewakili kru juga boleh, mewakili kru dan produser TVMU dan juga produser Kolak ini, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Menutup acara Kolak episode ini maupun Ramadan ini, saya akan bacakan kembali pantun yang sempat saya baca. Burung pipit, burung nuri, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa Ramadan tahun depan. Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.